Dharma bahwa hari itu memang rela berkorban untuk mengabdi kepada bangsa. Dan sekali lagi kepada kalian semuanya yang telah dengan ikhlas untuk mengikuti kegiatan ini dari punya satu kesadaran. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan menumbuh kesadaran kita bahwa arti pentingnya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang terakhir ini perlu saya sampaikan bahwa untuk besok pagi ini bukan libur ya, kami berikan untuk istirahat satu hari dan sebagainya. Jadi untuk besok pagi istirahat untuk satu hari ya. Ada yang akan membawa dendam bawa pulang? Alhamdulillah semuanya di sini. Mulai dari juara 3. Aditya Hadi, enggak mungkin. Arminda Devi. Sini. Bapak bisa berjabat tangan? Bapak kita ini, Pak. 2, 3. Ayo mainin jempolnya. Jempol. 1. Oke. 2, 3. Ayo jempolnya. 1. Baslah, enggak usah seri-seri. Serah. 2, 3. Jempol, jempol. Oke. Izin Pak, ini terkait kegiatan di SMK Tunas Harapan. Ini kegiatan apa namanya Pak? Penerimaan tamu abang. Oh, berapa orang ini? Apa ini sudah tradisi Pak? Ya, tradisi tiap. Oh, setiap tahun Pak ya. Dan ini berapa hari dilaksanakan Pak? Dua hari Pak ya. Dan hari ini penutupan ini. Sukses selalu Pak. Salam Pramuka.